Jokowi dekat dengan Partai Golkar dan Mas Gibran diputuskan di dalam Rapimnas Partai Golkar. Jadi bagi Partai Golkar sudah jelas. Ya tentu kita mengapresiasi kedua paslon itu sudah memberikan selamat, ucapan selamat ke Pak Prabowo dan Pak Gibran. Artinya seperti tadi saya katakan, Pilpres selesai dan semua paslon menerima hasil keputusan MK. Dan itu suatu hal yang luar biasa, yang demokrasi di luar Indonesia belum tentu bisa sesportif dan sebaik apa yang dilaksanakan di Indonesia. Saya Maisister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.